Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hengki Pra dan. Ya guys, selamat menunaikan ibadah puasa yang bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini guys, aku ngabuburit di pinggir apartemenku guys, di pinggir apartemen di Jepang ini sama Mas Agus Kotak. Oh bukan, Agus Kocok, bukan Agus Kotak. Ini aku ngabuburit di dekat apartemen ini, seperti masjid guys, di apa, di apung-apung danau di dekat apartemenku kan ada danau, ya lumayan lah buat ngabuburit. Lumayan lebar kalau di tempatku di Ponorogo, kayak sarangan itu guys, ini sarangan di ngebel telaga ngebel, tapi ini lumayan agak lebar sampai suwana itu danau. Ya sayang sih kalau enggak dikunjungin kayak gini. Orang Jepang jarang guys mengunjungi tempat kayak gini ya, sebagian orang berkunjung sini, tapi ini di desa kok, di pelosok ya, jadi sepi guys. Ya kayak gini, ini di sini sebentar lagi mau buka puasa guys, ini mataharinya sudah mau terbenam. Bentar lagi kita pulang dan kita buka puasa yang keberapa Gus? Kelima ya? Alhamdulillah puasa yang kelima kali ini kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, meskipun sambil kerja tapi ya lemes guys. Jam 3 itu lemes, tapi gak apa-apa lah, satu tahun cuma satu bulan doang, insya Allah kuat. Ya kayak ginilah pemandangannya di sekitar sini. Wah, ya di atas sana ada pemandangan, sana itu ada jembatan. Coba saya menyer datang sini, ini kayak masjid guys, tampilannya depan kayak masjid. Oh wow, ini lebar guys. Wah, tempatnya kayak gini ya. Ini ya dulu sini sering buat pacaran anak Jepang. Nah kayak gini guys, itu tempatnya di belakang. Keren guys, di sini ini jam 6 lebih, kira-kira jam 6 lebih, seperempatan lah. Jam 6 masih kayak gini. Di sini bukanya jam 6:30 guys, daerah Osaka dan sekitarnya 6:30. Bentar lagi buka puasa ini, berhubung apartemenku dekat dengan sini, ya aku belum pulang ini, bentar lagi pulang lah. Tadi udah nyiapin buka puasa. Dan ini aku ngabuburit dulu sama Mas Agus. Ya kayak ginilah suasananya di sini. Wah, indah guys, indah sekali gitu. Wah, mantap lah. Mantap. Jadi puasa kali ini alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan puasa tahun ini guys. Alhamdulillah masih bisa puasa meskipun sambil bekerja, tapi alhamdulillah masih bisa puasa. Ya udah guys, mungkin vlogku kali ini cukup sampai sini saja guys, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya yang jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe channel Hengki Pra, pokoknya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys, tidak dipungut biaya guys. Kalau suka video ini silahkan like, comment, and share ke teman-teman. Kalau nggak suka nggak apa-apa guys, dibiarin aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Arigato gozaimasu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.